Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rosan di Padang yang bertanya, "Dok, saya ada benjolan anus tetapi tidak nyeri. Kalau ditekan dia bergeser. Ini apa ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Rosan di Padang, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link ceritanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Rosan yang mempunyai benjolan di anusnya yang tidak nyeri tetapi kalau ditekan dia bergeser. Ini apa? Ini kemungkinan adalah yang namanya hipertrofi papila anus. Hipertrofi papila anus itu adalah bagian kulit di daerah linea dentata atau linea pectinea atau batas dari antara anus, kulit anus dan selaput lendir yang hipertrofi, yang membesar. Ya biasanya kadang akan keluar, biasanya menyertai fisura ani atau wasir. Oleh sebab itu, tindakannya apa? Kalau hanya hipertrofi papila anus saja ya dilakukan pembuangan aja, operasi kecil saja di bius lokal kemudian dipotong ya. Kalau itu menyertai fisura ani atau menyertai wasir dalam, ya dilakukan penanganan simultan dengan wasir dalamnya atau dengan fisura aninya. Jelas ya? Tetapi hipertrofi papila anus sendiri tidak berbahaya ya, tetapi dia bisa menyertai dari dua hal tadi itu. Jadi kalau dibiarkan bagaimana, tidak apa-apa ya, hanya mengganggu ya, ada benjolannya gitu. Jadi saya kira itu, semoga ini bisa menjawab ya Rosan di Padang. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya kepada saya silahkan tulis di link ceritanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.